Fems, suhu udara yang cukup dingin di dataran tinggi Dieng ngebuat dapur menjadi favorit tempat berkumpul keluarga. Sebagai simbol keakraban, seringkali tamu yang datang masuk melalui pintu dapur dan langsung diajak makan bersama. Wah, asyik! Apalagi menu spesial ini nih, Fems. Ada sate domba batur dan jangan jipang kacang babi. Ayo, siapa yang tahu kacang babi? Selain purwaceng dan karika, kacang babi juga jadi unggulan petani Dieng. Cocok ditanam di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Disebut kacang babi karena bentuk bulat dan lonjong menyerupai tubuh babi, serta memiliki lapisan luar kulitnya yang berbulu tipis seperti kulit babi. Rasanya sih enak. Oleh sebagian masyarakat luas, Fems, kacang babi juga dikenal dengan nama kacang koro. Di Dieng, komoditas sayur-mayur lainnya ada juga nih, labu jipang. Tanaman labu jipang memang tumbuh subur di dataran tinggi Dieng. Biasanya tumbuh merambat di pagar pekarangan atau di atas tanah perkebunan. Buahnya sering disebut labu siam. Daunnya juga enak kok buat masak. Langsung deh, Fems, kita olah sate domba batur, jangan kacang babi, daun jipang, sama sambal bakar cabai Dieng. Mantap! Daging domba batur beda dengan domba biasa atau kambing. Sama sekali nggak ada bau perengus, Fems. Lapisan lemaknya juga cukup tebal. Yakin deh, kalau sudah matang, rasanya gurih banget. Teksturnya empuk dan lembut banget, Fems. Nggak usah pakai bumbu macam-macam, tetap dahsyat. Oh iya, jangan artinya sayur. Membuatnya simpel aja. Bumbunya bawang merah, bawang putih, dan garam. Rebus kacang babinya dulu ya, baru deh masukkan bumbu halus ke dalam air rebusan. Terakhir, tambahkan pucuk daun labu dan biarkan selama 10 sampai 15 menit. Jangan terlalu lama ya, nanti malah hancur kacang dan sayurannya. Angkat dan sajikan. Sambal bakar cabai Dieng jangan sampai lupa ya. Cabai Dieng yang mirip paprika mini langsung timbun dengan arang yang membara. Biarkan beberapa saat. Jika bagian luar cabainya sudah nampak layu terbakar, tinggal diulek dengan tambahan sedikit garam. Pedasnya mantap loh, Fems. Kombinasi sate domba batur, jangan jipang kacang babi, plus sambal bakar cabai Diengnya emang paling cocok deh buat hangatkan suasana.